Dan biasanya kita melakukan pemanasan selama 5 menit. Nah, caranya untuk tangki bahan bakarnya di sini masih berapa solarnya ini? Masih 38 308. Halo, selamat pagi sahabat semuanya. Oke, untuk video kali ini kita akan melakukan pemanasan genset ya. Pemanasan genset tujuannya ya, yang pertama mengisi atau mengecas aki biar tadi kedepannya tidak cepat ngedrop. Keduanya mesinnya biar terus tetap aktif. Oke, sebelumnya kita cek dulu untuk voltasenya. Untuk voltasenya kita mendapati 27,83 ya. Ini udah Pak. Ini sebenarnya masih bagus. Tapi untuk perawatan tentu kita perlu pemanasan. Oke, di sebelah sini ada panel kubikel ya. Ini langsung dari PLN. Kemudian ada panel, ada panel-panel. Oke. Panel AMM. Oke, di sini juga ada indikator-indikator ya. Untuk yang sini indikator dari PLN. Kemudian yang sebelahnya indikator dari genset. Oke, untuk saat ini di RST-nya stabil ya. Untuk R200, oh ini yang lebih rendah 140-an. Untuk voltasenya dari PLN 400. Oke. Oke, kemudian kita lihat bagian dalamnya ya. Oke, di sini. Oke, di sini. Bagian dalamnya kita tutup lagi. Kemudian panel ini yang buat DC buat gudang. Oke, kontaktornya. Kemudian untuk cara mengaktifkannya, di sini kita tempatkan di manual ya, di mode manual. Kemudian kita pencet start. Oke, kita langsung aja mulai. Bukan manual lagi ya? Yuk guys. 1, 2.
Oke teman-teman, setelah jajet kita matikan, kemudian kita balikin lagi ke mode auto ya. Tujuannya biar nanti kalau PLN mati lampu sendiri, ini udah otomatis genset akan nyala. Oke, terima kasih. Semoga bisa menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.